Okay, untuk video kali ini aku akan tunjuk sikit macam mana aku buat gambar seperti ini. Okay? Okay, jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah kamera, semestinya kamera. Okay, lepas tu kita perlukan kertas. Ha, ni kertas kerah lah. Okay, step pertama adalah kita kena lukis bulat dekat kita punya kertas kerah ni. Ha, kita tekuk je kamera ataupun lens kamera tu. Lepas tu kita lukis bulat dekat situ. Lepas tu, lepas kita lukis bulat tu, kita kena gunting. Kasih dia jadi bulat lah. Okay, lepas kita gunting, kita lukislah sikit bentuk love dekat tengah-tengah tu. Kita potong. Kita potong bentuk love tu. Bentuk love ni tak besar, tak kecil. Anggap orang dia lebih kurang besar ni je lah. Lepas tu letaklah selotip. Kita selotip dekat depan lens ni. Okay, macam tu. Lepas kita cuba ambil gambar macam mana jadinya. Tak tahu. Pastikan aperture dekat kamera tu kita setting paling besar lah. Kalau macam lens aku ni, aku buat 1.8. 1.8 tu boleh dikatakan agak besar lah. Jadi inilah hasil dia.